Kurang seminggu lagi umat Islam di negara ini akan meraikan sambutan Aidilfitri. Semua kini sibuk membuat persiapan untuk menyambut hari lebaran. Tidak dilupakan golongan yang kurang bernasib baik. Ikuti laporan Farah Nabila Wazir. Syarikat Pengurusan Modal Terbesar di Malaysia, Perbadanan Nasional Berhad PNS, mengambil kesempatan ini dengan membawa 50 orang golongan asnaf membeli kelengkapan Aidilfitri di Gedung Kain Jekyll. Kanak-kanak berusia 7 hingga 15 tahun daripada Qaryah Masjid Ar-Rahah Bangsa ini diberi peluang memilih sendiri baju kurung, baju Melayu, samping, tudung dan songkok. Kanak-kanak golongan asnaf yang diraikan pada hari ini diberi peruntukan sebanyak RM150 setiap seorang untuk membeli kelengkapan berhari raya untuk menyambut lebaran yang bakal tiba tidak lama lagi. Selamat Hari Raya! Kami berterima kasih ya, pada hari ini kita dapat sokongan dan bantuan daripada sahabat kita dari Jekyll yang belakang tu, yang sudi menerima kami di sini untuk kami mencari sir persalinan untuk kanak-kanak atau adik-adik atau anak-anak pada petang yang mulia ini. Selagi kita mampu laksanakan aktiviti, kita akan cuba laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan mungkin tahun depan lebih baik daripada apa yang kita laksanakan di tahun ini. Sumbangan PNS itu juga, kata beliau, sejajar dengan usaha syarikat menjalankan aktiviti tanggungjawab sosial korporatnya, CSR, bagi meringankan beban mereka yang kurang berkemampuan. Selain kelengkapan hari raya, kanak-kanak ini juga diberi duit raya sebanyak RM100 yang dimasukkan terus ke dalam akaun Nuri Bank Rakyat. So, lepas ni boleh nak beli samping dengan songkok. Kalau ni puasa penuh tak? Puasa? Gembira tak dapat shopping raya hari ini? Gembira. Baju raya saya warna pink. Kau pilih sendiri ke macam mana? Pilih sendiri. Baju raya saya warna biru. Saya beli kat Jekyll. Ada orang belanja. Lepas ni nak beli tudung. Tudung warna biru. Selepas membeli belah, kesemua mereka diraikan dalam satu majlis berbuka puasa di Masjid Ar-Rahah Bangsa yang disusuli dengan solat fardu maghrib, isyak dan terawih berjemaah. Farah Nabilah Wazir, NTV7.